Oke, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zeming, teman-teman. Oke, langsung aja. Enjoy to video. Data mau musik ini, baby. Untuk modus melody, melody, yeah. Kalau inspirasinya di dalam play. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming teman-teman ya. Balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tanah Uzeming teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat portal lagi sesuai dengan requestan kalian ya teman-teman ya. Oke, jadi kali ini Uzeming mendapat requestan yaitu untuk membuat portal yang namanya adalah Agent Ellie teman-teman. Oke, atau bisa disebut dengan Agent Ali ya. Oke teman-teman, jadi 2 tahun yang lalu aku sudah pernah membuat portal Agent Ali. Dan kali ini kita akan membuat portal terbarunya teman-teman ya. Oke, jadi singkat cerita, Agent Ali ini ada sebuah film animasi dari Malaysia teman-teman ya, yang dimana berceritakan tentang seorang anak-anak yang sudah kecil menjadi seorang agent yang dimana dia harus menjalankan misi-misi rahasia teman-teman ya, dan dia mempunyai teknologi-teknologi khusus dan senjata-senjata khusus seperti Agent Ali memiliki yoyo teman-teman. Oke, dan film ini banyak sekali sih yang nonton atau lagi booming-boomingnya teman-teman ya. Oke, mungkin penjelasanku tentang animasi Agent Ali atau film Agent Ali selesai teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita akan membuat portal yang namanya Agent Ali terbaru bersama Uzeming teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk membuat portalnya kita mempunyai bahan utama ya. Untuk membuat portal ada obsidian dan flint and steel, dan bahan tambahannya kesini kita gunakan ini. Kita ambil red wall dan juga yellow wall teman-teman. Oke, setelah itu kita akan membuat portalnya bagian sini aja teman-teman ya. Kita akan buat portal di bagian sini. Kita buat dengan ukuran 4x5 ya. Sudah. Oke. Dan setelah itu di sini kita akan taruh red wall-nya bagian pojok-pojok teman-teman ya. Dan di sini kuning. Oke, teman-teman. Jadi aku belum memperkenalkan ya. Jadi di sini kita ternyata ditemani oleh Pochita, teman-teman. Ini Pochita karakter dari atau peliharaan si Denji di film Chainsaw Man teman-teman ya. Jadi dia ada lagi main di roomnya Uzeming ya. Tapi kita biarin aja. Oke. Setelah itu kita lanjut teman-teman ya. Kita buat lagi. Ntar kita hancurin dulu itu. Oke, dan kita taruh kuning lagi. Oke, dan kita langsung nyalakan menggunakan flint and steel teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ini dia. Oke, jadi sebelum kita memasuki portal Agent Ali terbaru, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata dan jangan untuk ditiru teman-teman ya. Jika kalian niru video ini, tentunya kalian akan masuk ke dalam nether dan berkata bahwa video ini hanya hoax teman-teman ya. Tapi saya ingatkan bahwa video ini mengandung addon dan mod dan juga map teman-teman ya. Jika ada link addonnya aku akan taruh di deskripsi, jadi kalian bisa langsung download teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan memasuki portal Agent Ali terbaru bersama Uzeming teman-teman. 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Agent Ali teman-teman ya. Oke, dan kita ini sampai di mana ini teman-teman? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, kita sampai di sebuah bioma ya. Oh, ada obsidian di sini.
Oke. Kita ngelihat di sini kayak pemandangan kosong, teman-teman, yang nggak ada apa-apa kecuali di situ ada sebuah rumah yang sangat besar ya. Jadi langsung aja kita akan menghampiri rumah tersebut, teman-teman. Dan di antara di dekat-dekat sini nggak ada village ya, kau lihat ya, nggak ada village. Oke, kita akan coba untuk memasuki rumahnya, teman-teman ya. Wah, itu siapa itu di belakang tuh? Ntar kita nggak boleh, nggak sopan kalau masuk itu nggak lihat pintu ya. Kita akan masuk lihat pintu aja dulu. Wah, pintunya sudah terbuka, teman-teman. Coba. Wih, ada sebuah cheese dong di sini. Oke, itu siapa di sana, teman-teman? Aku lihat seseorang. Oke, kita coba buka dulu chestnya ya, apa isi di dalamnya. Oke, ternyata ada beberapa spawn, teman-teman ya. Ada, tapi warnanya kok sama ya. Coba ada, oh ada namanya Rudy. Oke, Rudy. Kita ambil. Agent Rizwan. Oke, Agent Rizwan. Agent Alicia. Oke. Rosa. Oke, Rosa, kalian tahu nggak Rosa itu siapa? Ini Agent Ali. Oke, dan juga Agent Kai. Oke, dan ini Ali override. Oke, override. Override itu kalau nggak salah hilang kendali ya. Oke. Oke, kita akan coba untuk nge-review dulu ya. Oke, nge-review map-nya ya atau rumahnya. Oke, ini jadi kelihatan seperti rumah orang kaya sih, teman-teman ya. Coba kita naik ke atas. Apakah ini markas Agent Ali? Aku nggak tahu. Pintunya banyak yang terbuka, berarti sebelumnya ada orang di sini. Nggak ada apa-apa. Nggak ada isinya, nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada apa-apa di sini, teman-teman ya. Ini apa nih? Oh, ini WC atau kamar mandi ya. Oke, kayaknya nggak ada di bagian atas, teman-teman ya. Coba kita turun. Oke, ini tempat apa ini? Oke. Oh, ini ada para karakternya, teman-teman ya. Ini siapa nih, Agent Rizwan atau siapa? Aku nggak tahu. Yang kalian jika kalian tahu silakan aja komen ya. Itu siapa? Oke. Oh, ini dia Agent Ali-nya, teman-teman ya. Wah, kecil banget dia ya. Memang karena kecil. Kecil dia, besaran Uzem daripada dia ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin kita akan langsung aja ya nge-review add-on atau mod yang kita dapat ya. Oke, kita akan coba untuk pindahkan dulu ini ya. Kita akan taruh aja di atas. Dan kita akan gunakan oke, semua add-on atau modnya, teman-teman. Oke. Dan kita akan coba untuk cari tempat untuk menggunakan add-on atau modnya ya. Oke, kita akan coba agak jauh dari rumah ini ya. Oke, di sini aja kali, teman-teman. Oke. Yang pertama di sini kita akan gunakan siapa? Rudy ya, Rudy. Coba Rudy. Rudy ini kayak mana? Oh, ini dia kecil, teman-teman ya. Berarti ini temannya Jen Ali ya, kalau nggak salah temannya Jen Ali. Kalau ini Agent Alicia. Oke, ini dia Agent Alicia, teman-teman ya. Dia memegang sebuah ketapel ya, ketapel, teman-teman. Dan ini Agent Ali, coba. Oke, ini dia Agent Ali, teman-teman. Agent Ali. Wow, berarti ini tim yang solid dia, teman-teman ya. Coba Agent Rizwan bagaimana? Oke, ternyata ini dia Agent Rizwan, ini mentornya kayaknya, teman-teman ya. Dan ini Agent Rosa. Oh, ini dia Agent Rosa. Dan Agent Kai, kayak mana Agent Kai? Oke, ternyata Agent Kai dia membawa sebuah robot dia, teman-teman ya. Robot yang iya, pakai kacamata, kayaknya ini dia seorang ilmuwan, teman-teman. Oke, kalau kita pukul dia, kena juga di robotnya juga ya, kena dampak atau damage-nya ya. Oke, dan yang terakhir kita akan coba Ali Override ya. Coba kita pasang.
Oke, ini dia teman-teman, matanya putih ya. Wow, dia langsung diserang teman-teman. Oke, langsung mati teman-teman. Berarti Alioparat ini adalah musuh teman-teman ya. Coba lagi, kita coba lagi. Oke, bagaimana? Oke, dikeroyokin teman-teman. Agen Alioparatnya, wah langsung mati dong. Kalau misal kita panggil pillager, mereka nyerang juga atau enggak ya? Coba kita lihat. Pillager, oke. Oke, ternyata dia nyerang juga teman-teman. Oh, agen siapa namanya? Agen kayak dia memegang sebuah botol kayak ramuan kayak itu ya? Ini dia. Oke, agen kayak nggak ngelawan loh. Lah, kenapa mereka tidak menyerang ya? Oh, nyerang teman-teman. Wow, lumayan juga sih teman-teman ya. Kalau misalnya aku jadikan survival terus mukul mereka bagaimana ya? Oke, dan aku sudah survival teman-teman ya. Kita akan coba pukul mereka, apa yang terjadi? Oke, aku dikejar teman-teman. Dikejar bagaimana damage-nya? Dia dekatin tapi udah mukul loh. Oke, coba yang lain. Generalisnya. Wey, diketapel mati kita teman-teman. Waduh. Barang-barangku inventarku habis teman-teman ya. Mati ketinggalan di sana ya. Waduh. Wah, ini ada agent Alicia di bawah sini teman-teman. Oke, kita kembali ke atas ya. Ketemu para agent. Wah, ini pintu belakang. Pintu depan. Oke, kita akan kembali ke pintu belakang. Dan mana dia? Mana sih? Oke, di sana ya tadi ya. Oke, teman-teman, jadi cara membuat portal agent elite terbaru selesai teman-teman ya. Jika kalian suka dan video ini, silahkan bantu subscribe-nya. Dan jika kalian ingin request cara membuat portal selanjutnya, silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian yang beruntung, aku akan buatkan portalnya teman-teman. Dan jika kalian ingin download add-on atau modnya, silahkan aja klik linknya ada di deskripsi teman-teman. Oke, jadi ini hampir mulai malam ya. Oke teman-teman, Uzeming akan pulang. Jadi saya Uzeming dan agent Ali mengucapkan see you and goodbye.